Guys, gue hari ini lagi kedatangan sebuah mobil yang sangat istimewa, yaitu Porsche Macan. Dan hari ini kita akan lakukan uji hemat bahan bakar di Porsche Macan ini. Kita lihat guys, ini barangnya udah terpasang, tapi sekali lagi kabelnya belum terhubung ke aki. Jadi ini secara alat nih belum bekerja dengan maksimal. Nah guys, sekarang kita akan jalan sejauh 2 kilo dan ini udah gue riset, dia punya trip meter menjadi 0 km dan consumption bahan bakar aja udah gue riset jadi 0 km per liter. Nah guys, sekarang jarak tempuh kita udah tepat di 2 km dan konsumsi bahan bakarnya di 9.0 per 100 km, yang artinya kalau kita bagi rata-rata itu di 1 banding 11 liter per kilometer. Guys, tadi kalian udah lihat pemasangannya dan sekarang kita akan tes lagi dengan jarak tempuh yang sama 2 kilo dan semuanya udah gue reset. Baik jarak tempuhnya juga udah gue reset dan konsumsi bahan bakar juga udah gue reset. Nah guys, sekarang kita udah tepat di 2 km dengan konsumsi bahan bakar di 8.0 per 100 kilo, yang artinya kalau kita bagi rata-rata 1 banding 12. Berarti dengan pemasangan AC Superfast untuk mobil Porsche ini terjadi kehematan sekitar 10%. Guys, saya adalah pemilik mobil Porsche Macan. Barusan mobil saya tadi dipasangin XCS Superfast. Ternyata terbukti memang tenaga lebih kencang dan bahan bakar lebih irit. XCS memang top.